Bismillahirrahmanirrahim, bertemu kembali teman-teman di video saya. Di video kali ini saya mau berbagi informasi teman-teman ya. Jadi ini mengenai peternakan ayam sistem umbaran teman-teman. Jadi ini saya baru proses ya teman-teman ya. Baru proses mau memulai mencoba peternak ini ceritanya teman-teman. Jadi ayam ini baru saya dapat dari pasar 2 hari yang lalu teman-teman. Ini ada 6 ekor ya, warna putihnya 3, kemudian yang satu kuning, kemudian ada hitam baret-baret ya, satu lagi putih campur itu. Jadi ini baru saya dapat 2 hari yang lalu teman-teman. 3 ekor seharga 90.000 ini. Saya nggak tahu jenisnya ya. Intinya saya mau mencoba aja ini. Nanti perkembangannya seperti apa saya nggak tahu juga ya. Jadi saya hanya iseng aja ini teman-teman. Mudah-mudahan aja nantinya bisa berkembang ya. Oke. Ayam ini dari jenis ayam apa saya juga nggak tahu ya. Mungkin bagi teman-teman yang tahu silahkan kasih komen aja ya. Intinya ini saya hanya mencoba-coba aja, ini nggak tahu nanti hasilnya seperti apa ya. 6 ekor anakan seharga 90.000 ini teman-teman. Nggak tahu ini terlalu mahal apa murah, saya nggak tahu ya. Intinya seperti ini ya, usianya juga kurang tahu saya karena saya ambilnya dari pedagang ya. Oke, bisa kita lihat saat ini si ayamnya kelihatan sehat-sehat teman-teman. Dan jenis kelaminnya ya, kalau kita lihat ini kayaknya banyakan yang cewek ini. Tapi karena saya juga kurang paham jadi ya, wah kabur. Jadi ya saya hanya menebak-nebak aja, ini yang putih ini cowok ini kayaknya teman-teman, sama yang coklat itu ya. Jadi ada 2 ekor yang cowok, yang 4 sepertinya si cewek ya. Oke. Mudah-mudahan bisa berkembang nantinya ya. Tapi kalau lihat jenisnya ini ayamnya kecil-kecil teman-teman. Enggak tahu ya ini entah Jawa atau entah ayam KT ya. Intinya asal beli aja, kita coba, kita umbar nanti hasilnya seperti apa. Ini 2 hari langsung saya lepas ini teman-teman. Enggak tahu nanti mau pulang apa enggak ya, tapi sudah saya kasih tanda ini. Jadi di sayapnya saya kasih tali warna merah ya, sama di kakinya saya kasih gelang teman-teman. Mudah-mudahan aja bisa berkembang ya, bisa beranak pinak dan mudah-mudahan aja sehat. Ini untuk pakan juga saya kasih hanya pakan sisa-sisa aja ya, bukan makan asli ataupun makan ayam petelur gitu ya. Jadi cuma dikasih sisa-sisa nasi aja ini. Wow, pada kabur semua. Pada kabur semua. Jadi makanannya cuma nasi sama dedek. Tuh teman-teman, ayamnya langsung pada kabur itu, saya biarin aja. Mudah-mudahan dia hanya sesobo ya, kalau orang Jawa bilang ya. Hanya sesobo. Ini jadi dia juga belum jinak sama saya teman-teman. Udah kabur. Kita pantau dia mengais-ngais makanan sendiri dia. Takut dia. Dia malah kabur teman-teman. Dia kabur, kita lihat terus ya. Dia kabur. Tapi dia belajar mengais-ngais makanan sendiri. Dia mencoba beradaptasi dengan ayam-ayam yang lain ya, karena ada ayam milik tetangga yang lain.
yang juga sedang mencari makan itu. Bisa dilihat kecil-kecil. Ya, jadi di sini ayamnya banyak sekali, teman-teman. Ayam-ayam punya orang tentunya ya. Kalau saya baru mau mencoba ini sebenarnya. Tuh. Sebelahnya ada indukan itu bawa anak. Dan yang punya saya tuh mencari makan sendiri, takut ya karena baru 2 hari ya. Oke, mudah-mudahan ini tetap sehat aja ya. Oke, dia udah mulai beradaptasi teman-teman, mencari makan sendiri ya. Oke teman-teman, mungkin demikian dulu video kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih.